Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hli qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. أغينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Ya alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bercadang pada minggu lepas nak baca kitab Uqudul Jain. Kau Uqudul Jain, syarah Uqudul Jain. Okey. Irodat kita yang Tanjizi Qadim. Irodat kita yang Tanjizi Qadim hak dulu tu nak kata buat minggu depan baca kitab syarah Uqudul Jain. Dan sekarang irodat ta'aluk Tanjizi Hadis memang sudah berlaku. Okey. Jadi kita akan baca kitab karangan Al-Imam Al-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Satu syarah yang membabitkan berkenaan dengan Az-Zawjain, dua orang laki bini. Okey. Kalau kitab Melayu, kitab Jawi yang terkenal berceritakan bab laki bini ini ialah kitab Muhimmah. Kitab Muhimmah itu sebenarnya kitab hadis. Okey. Kitab Muhimmah tu sebenarnya kitab hadis, tapi hadis-hadis yang membicarakan berkenaan dengan laki bini. Begitu juga dalam kitab syarah Uqudul Jain ni, banyak hadis-hadis yang dinukilkan. Tanpa kita kira lah statusnya tu sahih ke ada yang da'ih tu. Da'ih ke hasan ke sahih ke. Tu ada lah. Takkan semua sahih kot. Ada yang hasan, ada yang da'if. Okay. Dan dia lebih kurang ya dengan Muhimmah, tapi ada sikit beza lah. Mungkin ada titik-titik yang bezakan antara Muhimmah dengan syarah Uqudul Jain. Dan syarah Uqudul Jain ni okey berkenaan dengan suami isteri. Dia kitab fiqh ke? Kita kata nak kata kitab fiqh, dia bukan kitab fiqh. Kalau mengaji kitab fiqh, contohlah kitab Jawi Idahul Ba'. Tu saya khatam tu. Idahul Ba' 60 muka surat lebih. Tu payah kitab tu. Tu kitab dia tu payah. Kitab Jawi lebih payah. Tu. Ibarat dia sikit hati. Okey. Idahul Ba' ke kitab-kitab apalah, kitab Arab ataupun kitab Jawi berkenaan dengan munakahat. Tu baru hukum hakam. Okey, dia bermula daripada akad nikah, lagu mana syarat sahnya, cara pilih wali, saksi, dan berkait dengan tolak dan sebagainya sampai dapat anak. Anak tu kalau bercerai, anak tu hak siapa, kemudian susu anak dan sebagainya, tu dalam bab munakahat. Tapi Uqudul Jain ni okey, dalam kitab munakahat itu, yang bab munakahat tu ada satu bab namanya ta'atuz zaujah ala zauj. Dia berkenaan dengan Allahumma salli ala Muhammad, berkenaan dengan nusyus. Kalau buka dalam kitab Umdatul Muhtaj Syarh al-Minhaj Imam Ibn al-Mulaqim, Imam Ibn al-Mulaqim buat syarah Minhaj tu 15 jilid. Baik. Buka lah kitab Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj wa Hawashiha, Nihayatul Muhtaj wa Hawashiha. Okey.
Semuanya itu berkaitan, ada satu bab berkenaan nusyus. Nusyus itu berkaitan dengan taatnya istri kepada suami dan suami kepada istri. Suami kepada istri akan jadi nusyus, akan jadi nusyus juga. Ada. Macam mana? Nanti. Istri pun akan jadi nusyus kepada suami. Macam mana? Nanti. Jadi dalam kitab fiqh dia tak hurai detail. Maksudnya tak hurai detail lagu mana cara taat suami. Cara. Adapun sabit taat isteri kepada suami itu akan dapat sekian-sekian, itu dibahas. Oh, kalau nusyus tak dapat nafkah contohnya. Kalau nusyus tak dapat nafkah. Kalau poligami contohnya, kalau nusyus laki isteri itu tak dapat giliran malam tu. Dia akan langkau kepada isteri lain dan sebagainya. Itu hukum hakam. Kitab Uqudul Ujjain ni dia bukan nak bahas tu. Dia nak bahas lagu mana taat isteri kepada suami. Begitu juga lagu mana suami nak berlaku baik kepada isteri, dua orang. Ha tu. Jadi saya dekat saya ni ada dua tobok kitab, satu cetakan DKI Jakarta Indonesia dan satu lagi cetakan Haramain. Okey. Jadi kita guna, saya guna kitab nilah sebab saya tobik kitab ni. Dan dalam FB tu yang muka surat apa, saya guna kitab ni. Ha tu, saja tu. Jadi kalau kita tengok muka apa isi kandungan hak belakang, kalau cetakan DKI ni isi belakang dia tu, dia terbahagi kepada 5 fasal ataupun 5 bab. Yang pertama dia berkenaan dengan hak-hak isteri yang wajib atas suami tunaikan. Ha, sebab apa didahulukan suami? Sebab suami itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ha tu. Okey, pemimpin kepada perempuan. Dan al-qawwamu tu, al-qawwamuna itu, oh banyak tafsiran lah. Ha, banyak tafsiran. Okey. Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala dalam kitab dia perbahasan berkenaan dengan jima, semua ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan laki isteri semua dia akan tafsir jima belaka. Ha tu syak tu. Ha tu nanti tu. Ha tu. Semua dia tafsir jima belaka. Ha. Adalah tu. Okey, kitab berkaitan dengan jima oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Jadi fasa pertama berkenaan dengan hak-hak isteri yang wajib atas suami, yakni suami laksanakan. Fasa yang kedua dia berkata apa? Fi huquqi zaujil wajibati ala zaujah. Kemudian baru dibicara hak-hak suami yang wajib atas isteri. Ha, baru kemudian isteri. Kalau tengok muka surat tu, hak-hak suami ke atas isteri hanya 6 muka surat. 6 muka surat pun banyaklah kitab ni. Kalau kitab ni 6 muka surat banyaklah nak baca tu beberapa hari tu. Kemudian yang kedua, hak-hak isteri yang wajib ke atas suami. Atau hak-hak suami yang wajib atas isteri. Itu ada 12 muka surat. Oh tu. Dua kali ganda daripada suami. Sebab apa? Sebab isteri berat. Sebab isteri berat. Tu. Yang ketiga apa dia? Fi fadli salatil mar'ati fi baitiha. Perbahasan 4 muka surat sahaja berkenaan dengan perempuan ni nak semayang mana. Ha tu. Perempuan ni nak semayang mana? Ha, sebab semayang tu wajib. Dan dia itu adalah di akhirat nanti, para ulama sebut isteri yang akan ditanya soalan pertamanya ialah sembahyang, dan soalan kedua akan ditanya bukan puasa tapi tanggungjawab dia kepada suami. Ha, tunai dok lagi tanggungjawab pada suami. Ha, tu isteri. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Ha, tu ketiga. Yang keempat dia akan bicara fi hurmati nadharir rajul ila nisa ala zinabiyat wa aksuh. Dia akan bincang berkenaan dengan sebanyak berhubung kesuaan. Sebanyak 4 muka surat berkenaan dengan haramnya seorang laki-laki ajnabi memandang wanita ajnabi, dan begitu juga sebaliknya wanita ajnabi haram memandang lelaki ajnabi. Ha tu. Fasal yang keempat dan khatimah penutup dia lebih kurang 7 muka surat berkenaan dengan ahwal, cerita-cerita isteri-isteri ulama salaf, isteri-isteri salafus soleh dulu lagu mana dia berkhidmat kepada suami dia. Ha, itu tajuk akhir untuk targhib. Dengan mudah-mudahan khatam kita ni dalam keadaan targhib seorang isteri itu untuk dia berkhidmat kepada suaminya bila dia bersuami. Wajib tak belajar kita ni? Okey, kita kena tahu bahawasanya taat kepada suami itu wajib. Dan suami memberi nafkah yang cukup dan buat baik kepada isteri juga wajib. Jadi apa-apa ilmu yang menyebabkan isteri itu kena taat kepada suami, dan apa-apa ilmu yang menyebabkan suami itu menunaikan hak-hak isteri, maka akan jadi wajib. Maka kitab ini berkaitan dengan perkara tersebut juga wajib. Jadi wajib lah je lah.
Wajib belajar bagi siapa? Bagi nak kahwin, wajib. Bagi yang tak mau kahwin, sunat. Ha tu. Bagi yang tak mau kahwin, sunat. Bagi yang nak kahwin sahaja, wajib belajar. Fardhu ain. Tak kisahlah kitab apa, asalkan kitab yang berkenaan dengan taat. Macam mana nak taat suami kepada isteri, isteri kepada suami, dan macam mana suami nak menunaikan hak-haknya kepada isterinya. Ha tu. Jadi ni salah satu wasilah kitab dia. Ha tu, okey. Habis. Ha, jadi kita bacalah wa qala syaikhu. Ah, sebelum kita baca, kita hadiahkan adik di syarah Uqudul Ujain. Uqudul Ujain tu matan. Matan tu tidak tahu siapa yang menulis, dia hanya kata ba'dun nasihin. Sebahagian orang yang memberi nasihat menulis matan ni. Jadi tak tahulah. Jadi kita hadiahkan Fatihah kepada ba'dun nasihin yang tersebut yang buat kitab matan Uqudul Ujain, dan kemudian syarahnya Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita baca tiap-tiap hari lah, tiap malam. Ha, kalau tak ada pengusuran lah. Kalau tak ada pengumuman tu senyap tu, ha, mana ada tu. Okay. Kalau ada pengumuman tu tak ada lah. Wa qala asy-syaikhul musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang asy-syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, katanya qala al-faqir bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan, dengan nama Allah taala yang maha boros lagi maha mengasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Selalunya orang ulama akan bahas berkenaan dengan ilmu yang terkait dengannya. Kalau balaghah, bismillah syarah cara balaghah. Bismillah nahu, cara nahu dia bahas. Sembilan i'rab pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Fiqah, cara fiqah membabitkan hukum yang lima, hukum yang empat. Haram baca bismillah dan sebagainya. Kalau akidah berkenaan dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim dalam fiqhuz zaujain, dalam fahaman az-zauj ini, bismillahirrahmanirrahim, kita sunat dituntut baca bismillah bila? Bila masuk bilik. Bila masuk bilik, apa nama bilik laki bini. Okey, dia panggil bilik laki bini lah. Apa lagi? Aduh. Bilik yang khusus hanya untuk dua orang sahaja. Ha tu. Laki dan bini. Masuk, masuk bilik tu dengan kaki kanan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim tu satu. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim bila? Waktu jima. Ha tu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum jima lagi. Waktu apa nama? Waktu pegang sentuh isteri tu. Ha tu, sentuh isteri tu boleh juga. Aduh. Sentuh isteri tu boleh juga dengan tujuan nak istimta', ha dia panggil. Mengambil keseronokan. Ha tu. Boleh juga, boleh. Ha tu. Kemudian yang ketiga hak jima tu lah. Ha tu, nak masuknya hasyapah lelaki ataupun kita bahasakan sebagai kepala helmet orang lelaki, nak masuk ke farah perempuan. Itu juga bismillah. Siapa kena ucap? Ha, siapa-siapa boleh. Sama ada suami ataupun isteri. Ha, yang mana bila baca bismillah waktu jima tu, takdir kata dapat anak, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Ha tu. Anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan, dan ada ikhtiar-ikhtiarat yang lain yang boleh untuk kita gunakan dan amalkan untuk supaya anak tersebut tidak menjadi syaitan. Ha tu. Okey. Habis tu qala al-faqiru, dan telah berkata al-faqir. Al-faqir lah yang berhajat. Fa'il ila rahmatir rabbil ghaffari, sifat al-rabbi. Yang berhajat, berhajat kepada rahmat Tuhan yang Maha Pengampun. Ha tu. Siapa dia? Badal Muhammadun. Muhammad al-mu'tarifu, sifat yang dikenalikan dia kan Muhammad itu. Bil auzari, dikenal-dikenal dengan banyak dosa. Ha, ni tawadhu' musannif. Tawadhu' syarih. Banyak dosa aku ni. Di kitab dia macam-macam dia kata gini. Ha tu, dalam kitab Safinatus Salah, apa Sulamul Munajah Syarhus Safinatus Salah yang kita baca tu. Okey, ni pun sama juga. Ha, tawadhu' musannif. Dia berasa diri banyak dosa. Ha tu. Kita pun kena rasa gitulah. Nisbah. Okay, kita syarah nisbah. Kita nanti jadi laki bini. Okay. Isteri akan berasa, kena ada berasa
bersalah lalu dengan suami tu. Takut-takut tak tertunai hak suami tu. Kena minta maaf selalu. Begitu juga dengan suami. Kena minta maaf dengan isteri selalu. Sebab apa? Sebab takut ada hak-hak yang wajib atas suami beri pada isteri, dia tak bagi. Dan dia tak tahu keadaan isteri tu redha atau tidak. Jadi saling minta redha antara satu sama lain. Saling minta redha antara satu sama lain dan rasa diri sesama-sama tu dosa. Aku rasa macam dosa kepada diri aku. Aku rasa macam takut tak tertunainya hak aku ke atas dia. Itu wara. Bukan yang nak tunggu, oh aku tak buat salah pun dia buat salah, dia kena minta maaf lu. Tu bengong dia panggil. Itu bengong. Itu dia panggil tidak ada sifat ihsan. Orang yang baik, orang yang sifat ihsan, orang yang hati lembut, dia rasa bersalah dengan orang kalau dia buat salah dan dia minta maaf dulu lah. Mengutamakan atau terlebih dahulu meminta maaf pada orang lain lebih aula. Itu menunjukkan diri itu orang baik. Nanti kalau jadi laki bini, macam tu. Tiap-tiap hari. Tu alal aqal sebelum tidur. Minta maaf, takut mati mana tu. Pak Da'in rahimahullah ta'ala, Syekh Wan Ismail Al-Fatani rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Baqiratul Amani. Tiap-tiap malam dia akan sebelum tidur akan minta maaf pada isteri dia. Nampak tu. Pak Da'in hak garang-garang nak mampus tu pun. Dia mampus juga dengan isteri. Sebab apa? Dia rasa takut tak tertunai hak. Rasa takut buat salah dengan bini. Bukan takut bini. Tak ada istilah orang alim takut bini dengan isteri. Tak. Bahkan ada istilah hormat bini. Faham? Bukan maksud takut ke bini. Takut lah. Bukan takut. Tak ada istilah takut. Orang alim tak ada istilah takut. Orang yang ada ilmu tidak ada istilah takut. Takut pada bini. Tak. Bahkan dia ada ihtiram pada bini. Habis. Jadi kita baca ginilah. Tak maulah cepat-cepat. Biar lambat-lambat asal selamat. Bassarahullahu uyuba nafsi. Nanti banyak fawaid-fawaid dalam ni. Masya-Allah banyak ah. Nanti kita tolong senarai. Isteri-isteri yang ciri-ciri ataupun yang sepatutnya sifat yang ada pada isteri dan sepatutnya sifat pada suami berdasarkan selepas dars, selepas majlis. Ada saya jumpa kita tulis lalu. Jadi malam ni adalah apa dia? Saling bermaaf-maafan. Nombor satu tu. Okey. Bassarahullahu uyuba nafsihi. Mudah-mudahan khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Bassarahullah, mudah-mudahan memperlihat ia akan Muhammad An-Nawawi itu oleh fa'il, oleh Allah, akan maf'ulun bih kedua uyuba nafsihi. Mempernampakkan oleh Allah Ta'ala akan aib-aib dirinya, diri Muhammad Nawawi Al-Bantani tu. Tengok. Tawadhu. Tu. Jangan berasa hebat pada orang. Alim terang mana pun. Ngaji kita lebih pada kawan pun. Kita jangan pelekeh kawan. Kawan kita tak apa nak ngaji mana. Kita ni mengaji macam haram. Naik sampai ke langit tu. Naik sampai ke arah tu. Dia punya zuk ngaji. Kita tengok kawan kita tak mengaji langsung. Lantak dia. Bodoh. Jangan gitu. Memang hakikat memang bodoh pun. Tapi tak payah dah. Tak payah pandang orang. Pandang diri kita lah. Tu bodoh tak bodoh tu dia yang pasal dengan Tuhan. Wa ja'ala yawmahu khairan min amsihi. Juga khabariyah lafzan insya'iyah ma'anan attaf bagi kata bassarahu. Dan mudah-mudahan telah menjadilah oleh Allah Ta'ala hazaf fa'il sebab apa? Min hadfi tsani li didalatil awal balaghah. Hadaf yang kedua kerana telah menunjuk hak pertama. Hak pertama dah sebut dah bassarahullah. Hak kedua tak payah adalah kalau sebut juga dia tak reti balaghah dia panggil. Jadi ayat itu mukadimah tak cantik. Wa ja'ala yamahu, dan mudah-mudahan telah menjadi ia oleh Allah Ta'ala akan harinya, hari Muhammad An-Nawawi tadi tu, khairan, akan baik. Khairan, lebih baik ataupun lebih baik atau maf'ul bih kedua bagi ya'ala min amsihi, daripada kemarinnya, nya yaumi. Kemarinnya, nya yaumi. Begitu juga kita. Kita juga kena berharap hari ini lebih baik daripada hari semalam. Esok lebih baik daripada hari ini. Begitulah seterusnya. Iaitu baik dari sudut mana? Baik dari sudut dua. Iaitu baik dari sudut amal. Amal hari ini lebih baik daripada semalam. Dan yang kedua dari sudut ilmu. Hari ini aku tambah lebih banyak ilmu daripada hak kemarin. Jangan hak kemarin ilmu, hari ini lupa. Tu jeng. Semalam aling, hari ni lupa. Semalam dah belajar dah, hari ni lupa. Sebab apa? Tak murajaah. Tu je.
Itu dia panggil syarrun min amsihi. Lebih teruk daripada hak kemarin. Bukan khairun itu. Alhamdulillahi kama yambagilah. Segala puji itu tertentu mustahak bagi Allah seperti mana yambagilahu. Seperti mana yang sepatutnya baginya bagi Allah itu. Ay yambagil hamdulahu. Seperti mana seyogianya pujian itu baginya bagi Allah Ta'ala. Ha, begitulah. Tahu mana Allah Ta'ala puji, ha, gitulah selayaknya bagi Allah. Wassalatu wassalamu, dan bermula salawat dan salam itu. Ala aina zilani ala, turun kedua-duanya salawat dan salam itu. Ala, ke atas sayyidina, ke atas penghulu kami. Siapa? Badal Muhammadin, Muhammad. Wa alihi ataf, wa alihi ay wa ali Muhammadin. Wa sahbihi wa sahbi Muhammadin, dan keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adada, sebanyak mana selawat itu? Sebanyak adada kulli ma'lumin lah, sebanyak setiap yang dimaklumi baginya. Hak mana banyak mana? Banyak sebanyak mana yang maklum, yang diketahui banyaknya itu, sepatutnya banyak mana? Ha, gitulah selawat salam ke atas Nabi SAW alihi wa sahbihi. Habis. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu. Fahada, jawab fa bagi amma. Amma syartiyah, fa jawab. Fahada syarhun, maka bermula ini satu syarah. Syarhun, khabar hada. Bermula ini satu syarah. Syarah mana? Sifat, jumlah sifat. Okay. Al-jumlatu ba'dan nakirati sifatun. Itu kaedah nahu. Al-jumlatu ba'da nakiratin sifatun. Jumlah fi'liyah selepas daripada nakirah itu di i'rab sifat. Talabahu. Yang menuntut ia. Tu. Yang menuntut ia, akan dia, akan syarah. Minni, daripadaku, daripada Muhammad Nawawi Bantani. Siapa tuntut? Fa'il ba'bul muhibbina, oleh sebahagian orang-orang yang mencintai. Muhibbin, Syekh Nawawi Al-Bantani, digelar muhibbin. Orang-orang yang mencintai ulama, kau mencintai Syekh Nawawi Bantani. Muhibbin dia panggil lakab ataupun panggilan dia. Ada orang mari jumpa dengan dia, muhibbin, di kalangan orang yang mencintai, sama ada mencintai ilmu, mencintai ulama, mencintai dia sendiri. Datang minta buat syarah. Itulah adatan minal ulama. Mereka itu tidak akan buat kitab melainkan sudah diminta. Bukan macam kita. Kita, oi, aku nak buat syarah ni, buat apa? Nak tunjuk korang. Aku nak buat syarah ni, nak buat hasyiah, buat apa? Nak tunjuk korang. Tak. Ulama dulu buat bukan saya saja. Syekh Nawawi, Syekh Nawawi pula, Syekh Murni, apa, Syekh Khatib Asy-Syarbini rahimahullah ta'ala buat kitab Mughnil Muhtaj. Orang minta kat dia, tu pun dia tak buat segera. Dia pergi istikharah dulu. Dia pi ke makam Nabi, pi makam ulama, pi makam sahabat, doa sana, mudah-mudahan dapat petunjuk Allah ta'ala. Istikharah pula, baru balik kata, ha, aku buatlah, walaupun dah banyak dah kitab-kitab syarah tentang Minhajul Talibin. Tu. Ha, begitu adatan minal ulama, itulah. Bukan main saya saja, mereka tak suka riak. Mereka bukan nak kata, bukan suka nak kata, ui, aku ni karang banyak kitab, oh. Hebat ah. Oh, adakah ulama yang tak karang kitab langsung ataupun sedikit karangan kitab dia itu tidak hebat? Belum tentu. Tu. Okey. Ala risalati, talab-talab itu ala risalati, atas satu risalah sifat al-muta'alliqati, yang bersangkut paut ia risalah itu bi umuriz zaujaini, dengan perkara-perkara yang membabitkan dua laki bini. Az-zaujaini asal daripada, az-zaujaini itu muthanna, asal daripada zauj. Sebab apa kata zaujaini alal aghlabiyah? Kenapa tak kata zaujataini? Ha, zaujah isteri, zauj itu lebih menang kepada lelaki. Macam walidaini, kenapa tak kata walidataini? Ha, walid bapa, walidah mak. Walidaini, ha, tapi menang kot lelaki. Tu okey. Habis. Jadi dua lelaki bini, berkenaan dengan dua lelaki bini. Kehidupan lelaki bini lagu mana? Tu macam mana nak mengharmonikan rumah tangga? Banyak orang yang kes tolak sebab apa? Sebab tak ngaji hak ni ya. Kita boleh kata.
Dan guru kita pun kata, hak yang jenis-jenis tolak tak tentu hala ni, kalau tolak betul layak nak tolak, tak apalah ni tolak lebih kurang, minta cerai sana sini sebab apa, tak faham hak ni. Ha, tu. Ada dulu kita jumpa dalam paper, oh, apa nama tu, masak, masak kurang garam, cerai tak? Tu. Masak kurang garam, cerai dah, haram jadah aku. Aduh. Ada masak kurang garam, cerai dah. Aduh. Kopi tak buat waktu balik kerja, cerai. Otak ha. Aduh. Sebab apa sampai tahap itu? Sebab dia tak belajar bab-bab ni. Ha tu, okey. Dia tak belajar bab-bab ni, sebab tu dia macam dia tidak ada timbang rasa, tidak ada toleransi laki bini tu tak ada. Keharmonian rumah tangga tak ada. Kemanisan berumah tangga tak ada. Ha, sebab apa? Dia tidak pernah ambil tahu ilmu-ilmu yang berkenaan dengannya. Ha tu. Habis, kemudian allati, yang mana risalah itu juga, sannafaha, telah menulis ia oleh, telah menulis ia akan dia akan allati, yakni akan risalah itu, oleh fa'il, ba'dun nasihina, oleh sebahagian orang-orang yang memberi nasihat. Ha, matan uqudul ujain itu sebahagian orang ahli nasihat telah karang kitab tu. Wasammaituha, dan telah mempernamakan oleh aku akan dia akan ar-risalah al-muta'alliqah ila akhirih, akan risalah yang terbabit itu, nama maf'ulun bih, yang kedua uqudal lujaini, uqudal lujaini, ikatan-ikatan erat perak. Ha tu, al-lujaini perak, al-fiddah perak, uqudah ikatan-ikatan yang erat. Ha tu, aqdun nikah, ikatan nikah. Ha, ikatan nikah. Sebab tu ada ilmu aqidah, ikatan kita ubudiyah dengan uluhiyah. Itu aqidah. Aqdun nikah, ikatan ikatan sesama hamba. Ikatan sesama Tuhan dengan hamba, aqidah. Ha, aqdun nikah, janji untuk jaga anak orang. Lafaz aku terima nikahnya saja, aku nikahkan akan dikau saja, tapi dengan sebab sah saja, tanggungjawab yang selama ni digalas oleh bapa isteri itu digalas pula oleh suami. Digalas pula oleh suami dengan sebab lafaz tu. Lafaz yang tu ya. Nampak macam bodoh lah. Dua saat habis dah. Dua saat selesai dah. Aku terima nikahnya, habis dua saat. Oh, selalu dah pertama copy paste ke atas bahu suami. Ha tu. Habis, kemudian fi bayani huquqiz zaujaini, uqudul lujaini fi ay hal kaunihi kainan fi bayani huquqiz zauji zaujaini, hal keadaan uqudul lujai itu. Ha, ni kalau kita terjemah itulah, pada menerangkan hak-hak laki bini. Hak-hak laki bini. Wa arju Allah, wa arju minallahi ta'ala, ay wa arjul musannifu, ataupun wa arju syarihu, dan telah, wa arju akulah, okay. Wa arju, dan telah mengharap ia oleh aku, minallah, harap-harap tu daripada Allahu ta'ami Allahi ta'ala. Harap apa dia? Maf'ulu bih al-i'anata, akan pertolongan Allah, ataf, wal-ikhlasa, dan keikhlasan, ataf, wal-qabula, dan juga penerimaan, ataf lagi, wal-naf'a, dan manfaat, bihi bihadas syarhi, dengan ini syarah, aku mudah-mudahan, aku minta kepada Allah Ta'ala pertolongan, keikhlasan aku buat dia, dan syarah yang aku buat ni mudah-mudahan diterima Allah, dan juga dimanfaatkan oleh sekalian muslimin. Dan mudah-mudahan kita juga hak belajar kitab ni, mudah-mudahan kita mendapat ikhlas untuk belajar kitab ni, dan juga mudah-mudahan kita dapat pertolongan taufik daripada Allah Ta'ala, dengar daripada awal sampai habis mengaji kitab ni, dan juga dapat mudah-mudahan dapat manfaat di kita, dan memanfaatkan orang lain. Kita ajar pula orang lain, paling-paling kurang ajar bini sendiri. Kemudian Allah Ta'ala terima amalan kita, iaitu amalan kita sekarang ni ialah mengaji. Ha tu, okey. Amina ya rabbal alamin. Okey.
bijahi. Tolong-tolong tu bijahi ai bi sababi jahi sayyidina Muhammadin ataupun bi barakati jahi sayyidina Muhammadin, dengan keberkatan kedudukan sayyidina penghulu kami Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataf wa azwajihi dan isteri-isterinya, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zurriyatihi ataf dan zuriatnya, zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataf lagi wa hizbihi dan kumpul kelompoknya, kelompok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Set-set dia, tu bahasa kita, set-set dia lah semua tu. Okey, tu dengan keberkatan. Maknanya apa? Bolehlah tawasul dengan Nabi. Tawasul dengan Nabi bolehlah. Walaupun khilaf, tapi banyaknya ulama bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Settle dah. Tak payah duk gaduh. Contohnya ulama buat dah. Kita ni siapa? Tu ya habis. Wa ahdaitu zalika lil walidaini, dan telah menghadiahkan oleh aku zalika akan demikian itu. Tu. Demikian apa? Demikian zalika, demikian pahala ke? Demikian pahala dan sebagainya tu lil walidaini, bagi kedua orang tuaku. Jangan lupa mak bapak kita. Talibul ilim bila mengaji jangan lupa mak bapak kita, telefon mereka. Tu. Ataupun orang yang dah kerja dah jauh dengan mak opak, telefon mereka. Sebab mereka lah kita ada di dunia, dan sebab mereka lah kita dapat belajar. Kalau tak tanpa mereka, kita pun tak ada. Bila kita tak ada, tak boleh nak belajar, dan tak kenal Tuhan, dan tak tahu Tuhan tu lah ke mana. Okay, tu. Jadi Syekh Nawawi Bantani memberi contoh bahawasanya, memberi intithal contoh bahawasanya, mesti kita kena ingat mak bapak dan mendoakan keampunan bagi mereka dan memberikan pahala kepada mereka. Ibu bapa ni kita buat baik, automatik pahala putustik baik kat mereka, walaupun kita tak ada niat pun. Kita baca Quran, putustik pahala mereka lah, walaupun tak ada niat langsung. Adapun dosa, tidak putustik ke mereka. Tu rahmat Allah Ta'ala, tu manfaat ada anak. Nanti dia sebut dalam kitab ni. Manfaat ada anak ialah boleh putustik pahala anak. Pahala dapat anak, anak dapat pahala. Mak bapa pun dapat pahala secara automatik. Tu. Tu manfaat, faedah banyak anak. Jadi banyak galak anak. Nikah dengan orang yang banyak, yang boleh memberikan banyak anak. Lagu mana? Tengok keturunan dia banyak anak. Keturunan dengan mana? Mak dia, adik-beradik dia banyak orang. Lepas tu adik mak dia banyak orang kok. Kakak mak dia pun banyak orang kok. Itu pun pak dia kok. Pak dia punya adik banyak orang, keluarga dia beranak. Kakak dia punya pak beranak banyak juga. Tu walud dia tu. Tu subuh. Tu. Okey. Tambah hak lebih per 10 orang anak, tu gila tu. Tu dia panggil bahasa istilah al-jarh wa ta'dil ad-dajjal tu. Dajjal tu banyak sangat. Baguslah. Habis rajian ai halakauni, rajian hal keadaan aku berharapkan minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Harap apa? Maf'ulun bih ghufrana dhunubihima, mengharapkan pengampunan dosa-dosa dosa-dosa mereka berdua, iaitu lil walidaini, dua orang tua. Wartifa ataf ghufrana wartifa darajatihima, dan mengangkatkan darjat keduanya lil walidain. Anak dia ulama, Syekh Nawawi Bantani ulama. Memang sangat besarlah, untunglah anak yang mana mak pak itu anak dia ada ulama. Memang sangat besar pahala dia, sangat besar pahala mak pak tu dapat. Tu. Sebab tu kita kena usaha jadi orang alim. Supaya apa? Bukan supaya kita nak alim pun, supaya kita dapat beri manfaat kepada mak pak. Hadza sudah. Hadza kafa. Kafa sudah. Bukan nak tunjuk kita alim dah. Tunjuk kita alim habis lah, punah. Sebab apa kita nak alim? Sebab kita nak beri manfaat supaya Allah Taala angkat darjat mak pak kita. Hadza gharadun azim. Itu tujuan yang sangat besar. Okey. Baiklah tu. Annahu, okey, sini kita dah biasa kata dah, annahu nak ajar annahu boleh, innahu boleh. Kalau annahu jumlah mustanafah, kalau annahu jumlah tu ta'liliyah, itu membuat berilat. Kalau innahu mustanafah lah, ayat baru. Annahu, sebab apa kita minta tu? Annahu, kerana bahawasanya. Kalau innahu, dia mula ayat baru, sesungguhnya. Tu. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala wasi'ul maghfirah, khabar anna wasi'ul maghfirah, luah pengampunan dia. Ataf awasi' wa arhamur rahimi, dan zat Tuhan yang paling banyak memberi rahmat daripada sekalian orang lain yang memberi rahmat. Arham,
isim tafdil yang paling banyak beri rahmat ataupun yang paling layak untuk dikatakan beri rahmat daripada orang lain yang beri rahmat. Okey. Ha, sebab rahmat kita beri kepada, rahmat kita kepada manusia sama manusia lain dengan rahmat Allah Taala. Rahmat Allah Taala lebih luas. Ha, kita rahmat bagi pilih ke orang. Rahmat kita ni kita beri rahmat belas kasihan ke orang, kita pilih. Allah Taala tak pilih. Orang kafir, orang Islam, munafik, fasik semua dapat rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Qala al-musannifu wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah kita sambung pula pada esok hari. Jadi kesimpulannya hari ini, salah satu ciri-ciri isteri yang salihah dan suami yang salih ialah saling meminta maaf walaupun tidak ada kesalahan yang kita akan ambil lagi lah. Ha, tu ya pengajaran hari ini. Ha, tu. Jadi kita tanda lah, tik satu setiap hari mesti ada. Kalau ada tu kita tik dan kita tulis, buat note. Akhir kitab ni kita kira berapa banyak sepatutnya aku kena. Jadi seorang suami nak kepada isteri tu berapa ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang semuanya tu perlu ada pada aku, dan aku kena usaha kena ada semua tu sebelum aku kahwin lah. Kalau kahwin, kalau dah kahwin mimba bil aula, kahwin lagi lah kena kena gitu. Yang sebelum kahwin ni lagi bagus lah, ngaji sebelum kahwin ni biar panggil. Kita nak kahwin, oh nak kahwin nak tahu benda ni. Jadi nak tahu benda ni, kita sebelum kahwin tahu benda ni, tu lagi bagus. Seperti mana orang nak berbisnes, dia kadang-kadang oh bisnes ni dia tak tahu pun ilmu mamalat tu. Itu haram tu kalau kalau dia apa nama tu, kalau dia berbisnes tanpa ada ilmu tentang muamalat, tak tahu sah batal, tak tahu betul ke dak cara dia berniaga, baru bila dia dia terdesak baru nak tanya ustaz. Tu masalah. Okey, dia kena ngaji dulu barulah lakukan perkara yang tersebut, sebab al ilmu qabla al amal, ilmu itu sebelum amal. Wallahu taala alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.